lagi. Lewatkan berlalu, ada kan tiada bertemu, akan berpisah. Awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan suruh bertemu, akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Kurelakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Pak Joko itu cakap dan cekatan untuk urusan ketatausahaan. Kesan saya itu beliau menguasai dengan baik persoalan ketatausahaan dari urusan program anggaran, konservasi, kerjasama, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan. Tentu momen ini kita merasa kehilangan sosok yang termasuk punya banyak ide untuk mengembangkan Balai Taman Nasional Kelimutu. Merupakan sosok atasan yang sangat disiplin, bertanggung jawab, tidak mudah marah pada bawahannya, selalu mengerti sama kondisi bawahannya. Pak Joko adalah sosok pemimpin yang menyenangkan. Beliau mampu membuat suasana kantor ini nyaman dan tidak kaku, namun tetap membuat seluruh pegawai yang ada di kantor ini menghormati beliau. Ketika beliau memberikan kita sebuah tugas, beliau akan memberikan instruksi yang sangat jelas, bahkan disertai dengan contoh, sehingga kita dapat menyelesaikan tugas tersebut dengan cepat dan dengan hasil yang baik. Beliau juga selalu memberikan solusi ketika kami menghadapi sebuah masalah dalam pekerjaan yang kami sedang selesaikan. Beliau merupakan sosok yang jahil. Jadi di luar pekerjaan kantor, beliau senang bercanda bersama kami dan bahkan tidak segan untuk menjahili rekan-rekannya kantor, yang rekan-rekan kantornya atau bahkan bawahannya seperti itu. Jadi memang itulah yang membuat suasana kantor kami lebih nyaman, dan kami menghormati beliau bukan karena beliau sosok yang menyeramkan, tapi memang sosok yang benar-benar profesional dalam pekerjaannya. Pak Joko orang yang baik, sangat mengerti dengan kami yang dekat, lumayan dekat sama Pak Joko. Setelah itu, kesannya selalu kasih tugas ya Pak untuk ngerjain SPJ Bapak. Jadi pusing, jadi sekarang sudah bebas ya Pak, nggak ngerjain lagi SPJ perjalanannya Bapak. Setelah itu, Bapak itu baik, tapi kadang balas WA juga lama Pak, kadang kita juga gergetan, ini belum dibalas. Yang saya tahu selama menjadi staf di umum sampai saat ini itu saya belum pernah sekalipun lihat Pak Joko itu marah ataupun menegur bawahan dengan tidak sopan. Kalau ada bawahan yang kerjanya kurang pas atau tidak sesuai dengan aturan, itu pola penyampaian beliau dengan candaan, tapi arahnya itu teguran. Beliau kalau pas lagi ngumpul sama bawahan, itu bisa berbaur, berasa tuh kayak seperti keluarga. Terus beliau itu orangnya ramah, tapi tetap berwibawa.
bagi saya dan mungkin bagi kita semua yang di balai juga merasakan bahwasanya kehadiran beliau itu menguatkan ikatan kekeluargaan di antara para staf khususnya yang di balai. Kesan saya selama Pak Joko bertugas di Taman Nasional Kelimutu itu, Pak Joko orang baik. Kebetulan saya ditugaskan untuk menyepuyut beliau. Pak Joko selama di mobil tidak terlalu banyak omong kecuali yang penting-penting. Lebih banyak diam, lucu-lucu kadang. Bagi saya, Pak Joko merupakan pemimpin yang sangat luar biasa. Banyak hal positif yang saya peroleh kurang lebih selama 5 tahun saya bersama beliau. Hal yang paling buat saya sangat terkesan, beliau bukan hanya seorang pemimpin tapi seorang ayah bagi kami. Saya merasakan itu. Saya mungkin tidak bisa memberi kata-kata spontan, Pak. Takut meleleh. Saya baca aja ya, Pak. Datang lalu menetap, tapi kini harus melepaskan. Berat melepaskan pergi, karena kami sudah terlanjur nyaman, terlanjur sayang. Maafkan Pak atas semua hilaf, buang semua sakit yang pernah kami toreh. Lalu pergilah dengan hati tersenyum. Terima kasih banyak untuk semua cinta yang pernah kami rasakan, untuk nasihat yang buat kami tumbuh, dan kerendahan hati yang selalu terpancar dari hati seorang pemimpin. Pesan buat Pak Joko, semoga sukses di tempat yang baru, sehat dan bahagia selalu bersama keluarga tercinta serta rekan kerja baru. Tetap jaga silaturahmi ya Pak, walaupun sudah beda tempat kerjanya. Semoga Bapak selalu menjaga kesehatan Bapak, karena dari yang kami lihat, meskipun Bapak sangat aktif, namun Bapak cepat sekali sakit seperti itu. Jadi kami harap Bapak dapat menjaga kesehatan Bapak, agar Bapak dan keluarga juga dapat selalu dalam keadaan sehat. Terus menjadi sosok yang seperti ini, bahkan lebih baik lagi, dimanapun Bapak berada, doa-doa baik untuk Bapak sekeluarga, ibu, dan juga adik-adik. Semoga di tempat baru membawa berkah dan kebaikan buat Bapak, keluarga, juga orang-orang di sekitar Bapak. Di tempat yang baru, Bapak lebih betah di sana, setelah itu tidak melupakan kami. Setelah itu kami mungkin bisa antar ya Pak, ikut antar ke SOE mungkin. Setelah itu, pokoknya tetap kontak sama kami Pak, jangan melupakan kami. Kami selalu mendukung Bapak dan juga cepat pindah ke Jawa Pak. Luar biasa bahwa Pak Joko dapat promosi, naik satu level lebih tinggi, dan tidak berurusan lagi dengan tata usaha. Tetapi mendapat tantangan baru di tempat yang baru, dan doa dan harapan saya, Pak Joko bisa lebih sukses di tempat tugas yang baru nanti, dan siapa tahu suatu saat bisa balik lagi ke sini dalam jabatan yang berbeda. Semoga di tempat tugas yang baru beliau semakin sukses, sehat, dan selalu bahagia bersama keluarga. Saya ingat pada tahun 2018 saya ditugaskan untuk jemput Pak Joko dari Taman Nasional Baluran. Nah, sekarang Pak Joko pindah ke BBKSD NTT karena masih satu wilayah, sepertinya tidak bisa atau tidak perlu diantar ya Pak. Minta kami tetap jadi pemimpin yang bijak, yang punya kesabaran luas. Jaga silaturahmi yang pernah tercipta dan tetap semangat. Kami percaya Tuhan memberi tanggung jawab baru pasti pada bahu yang tepat.
Tak lupa pula Ibu Joko, terima kasih sudah pernah menjadi bagian dari kami yang kerap menyediakan cintanya melalui banyak cara. Selamat bertugas di tempat baru ya Bapak Ibu. Inti dari semuanya, kata Pak Apo di Soe, tempatnya dingin. Semoga Rara bisa cepat punya adik lagi. Makasih. Saya harapan yang paling saya ingin, mungkin suatu saat Pak Joko bisa panggil saya juga ke Soe. Walaupun cuma jadi cleaning service. Terima kasih.